Hah? Siapa? Min. Hani, anak kecil ini Hani. Ngena dia ada bikin apa? Dia adik pi apa? Dia bikin apa sini? Ada buka celana apa dia? Kan mau pulang kalau situ dia apa jangan dari kemari. Kau dia bikin apa? Nah, itu lagi. Dia bikin apa? Kan dia mau apa tuh dan ini mau. Dia ada buka tuh celana. Iya? Seberapa kali dia bikin? Tahu. Seberapa kali? Om Yudi mau pukul pada ini, kurang ajar. Eh, binatang anak. Masuk ke dalam anak. Kasih masuk ke dalam dia. Masuk ke dalam. Eh, tamu. Ini anak. Adik, anak. Balik ke sini, adik, adik, nanti Om Yudi antar. Coach, coach. Tolong bawa Joni anak ke... Kasihan dia orang tua ini. Majori, Om Yudi, Om Yudi nyana apa-apa. Om Yudi sayang pengano. Om Yudi mau bagi pada orang itu. Kurang ajar dorang. Hah? Iya. Eh, tu Om Yudi mau tanya. Kok dia ada bikin apa? Dia ada bikin apa-apa Pak Yordi? Dia ada buka celana. Kok dia bikin apa? Di pantai. Iya. Aduh kos, betul tapi curiga kos. Kita mau panggil pada orang lain. Yo yo yo. Kos. Nah, yo. Ini anak Om Yudi yang mau bilang papa-papa deh mama. Iya, Om Yudi sa, Om Yudi mau pukul pada dia, kurang ajar dia. Nih, Om Yudi mau ajar pada dia. Kurang ajar, dia masa dia bikin begitu pengana? Nih. Iyo, nanti tes lo turun obat amang. Kok seberapa kali dia bikin begitu Pak Adik dang? Satu. Bro. Kurang ajar dia, Kang. Dia lebih ambil sekolah tadi, dang. Heeh. Dia mau pulang kok dia tarik-tarik. Nabrak pi motor. Iya. Pulang nih, enggak usah bilang pas apa-apa, ya. Eh, nanti Om Yudi sabar antar piru main, nanti nyana apa-apa kan, eh? Panggil polisi. Nih. Dia ada sama gitu anak sana tadi kota peri. Iya. Mana tadi? Di dalam dia. Sobanya ada berkorban. Sungguh perbuatan yang sangat tercela. Luar biasa. Hani. Ya. Om Yudi cuma mau tanya baik-baik pengana. Om Yudi nggak bikin apa-apa. Eh? Tasnya mau bagi pengana. Cuma ngana mesti mengaku. Keluar sini. Seberapa anak ngana bikin? Om Yudi mau nafas pengana. Cuman ngana mesti mengaku seberapa tuh anak ngana bikin. Nggak selama penyakit begini, Dang? Iya, aku mau bilang, karena pengaruh. Terus di situ. Maksudnya, aku... Kok bagaimana, kasihan? Seberapa tuh anak sampai korban? Karena kita yang tahu. Tuh, kasihan. Karena papa itu, kita nyana izin dengan papa. Tadi karena kita bunuh. Sumpah. Itu anak tadi papa itu, aduh, bukan main dia gila kok sampai dia tahu nggak dia anak dia bikin begitu. Tu anak dah mengaku pada kita. So berapa kali kena begitu pada anak itu? Ya. Itu kasihan Hani, aduh Tuhan tolong Hani. Oh kasihan. Hani. Sayang. Aduh. Kenapa keluarga? Kenapa nama baik? Tuhan tolong ampun. Kasihan Hani. Mungkin apa ini kok sebab ini? Kod, ini terang mesti putus di mata rantai penyakit ini jadi kompleks. Terang ada anak laki-laki juga tuh kod. Laki tapi anak kan langsung pernah bikin begitu. Kalau sampai itu kita anak pernah gak bikin begitu Hani? Kita
Sampai kiamat pun umur panjang kita hidup, sampai itu anak itu bertunggal seperti kekuasaan yang ada, kita saya panggal nabi kepala saya tirai dari tanah. Siapa sampai anak tadi? Coba cuma ulang. Sudah berekam. Ya, lingan sodomi. Hah, sama. Hah? Baru open pi anak. Open pi anak. Itu DP mama. Hani, kenapa nak ngomong gitu dong? Hani. Duduk di sini. Mau ke main ke mana, Hani? Sudah, orang dah ada pergi tadi. Aduh Tuhan, Hani, kita enggak terima. Hani, kita enggak terima, Hani. Setang dengan apa mai, setor dengan apa? Kita aku free dengan apa mama dengan apa dia? Itu tuh akibatnya tuh apa? Hani, mana dia jawab apa kecil kita pe anak? Setan di mana Hani? Aduh nyanda, nyanda Hani tuh, nyanda. Sekarang tolong ke kepala telepon nggak ada polisi. Betul Hani. Langsung polisi Jo. Ini karena undang-undang darurat kok ini. Aduh, Hani, betul, Hani. Aduh. Sudah. Aduh, Hani. Oh, Tuhan. Halo. Itu toh. Jadi, ngana semesti terima apa yang ngana perbuat. Ke orang, sebagai laki-laki ngana mesti terima. Eh? Itu anak kita rasa bukan cuma ini tuh anak yang ngana sodomi. Yang turun dapat Riki. Kasihan, Hani. Kau main, mau panjarangan.